kebudayaan Sunda merupakan salah satu aset berharga bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Derasnya modernisasi membuat aspek kebudayaan Sunda perlahan mulai hilang dan ditinggalkan. Hal ini sangat disayangkan karena kebudayaan Sunda memiliki nilai filosofis, nilai moral dan norma yang tinggi, dan juga kearifan lokal bangsa Indonesia. Kebudayaan Sunda harus kita jaga agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Dengan menjaga kebudayaan Sunda akan memberikan harapan kepada generasi anak cucu kita untuk mereka bisa mengenal dan mencintai kebudayaan Sunda itu sendiri. Mengenal dan mencintai kebudayaan Sunda dapat kita lakukan dengan mengunjungi Kampung Budaya Sindang Barang. Kampung Budaya Sindang Barang adalah suatu kampung adat Sunda yang terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Menurut sejarahnya, Kampung Sindang Barang sudah ada sejak abad ke-12 dan terpapar dalam babat Pajajaran, juga tertulis dalam pantun Bogor. Kebudayaan Sunda yang masih kental tercermin dalam perilaku kehidupan masyarakatnya sehari-hari, terutama direfleksikan dalam pelaksanaan acara serentak tahun yang rutin dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Bangunan rumah tradisional khas Sunda di Kampung Budaya Sindang Barang dipadukan dengan suasana yang sejuk dengan pemandangan Gunung Salak membuat kita seperti berada di zaman yang belum tersentuh modernisasi. Kampung Budaya Sindang Barang adalah pilihan yang tepat untuk berwisata.